Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau nge-review parfum dari Gyamore. Kalian pasti udah tahu sama parfum ini. Nah, parfum Gyamore itu ada dua size, ada yang 5 ml sama yang 20 ml. Di video kali ini tuh aku mau nge-review yang 5 ml-nya. Ini dia parfumnya. Ini yang Series Addicted. Di sini aku punya semua variannya. Ada 6 varian. Nah, kalian tuh pasti bingung kan kalau mau beli parfum, terus belinya tuh secara online, pasti bingung yang paling wangi itu yang mana sih, dan wanginya yang manis itu yang mana sih, dan tentunya mana sih wangi yang paling segar. Di sini aku bakalan bahas parfumnya satu persatu. Yang pertama aku bakalan bahas packagingannya dulu. Di sini tuh pakai packagingan kardus, tapi aku kardusnya udah hilang guys. Jadi packagingan dalam itu kayak gini. Jadi kalau yang size 5 ml itu dia aplikatornya pakai roll on kayak gini tuh. Kelihatan gak sih? Sedangkan yang 20 mili dia aplikatornya spray biasa. Terus dia itu pakai stiker gitu. Stikernya lucu banget. Ini warna pink, kayak ada gambar flamingonya, terus kayak ada gambar cewek gitu. Dan dia pakai botol kaca. Lanjut untuk harga dan aku beli di mana, aku bakalan taruh link pembelian aku di description box. Dan untuk harganya, aku beli satu botol gini tuh harganya cuma Rp6.000. Karena harganya murah, jadi aku beli semua varian. 6 varian gini kalian cuman ngeluarin uang Rp36.000 aja guys. Tuh. Selanjutnya aku bakalan bahas aromanya kayak gimana satu persatu. Di sini aku mau mengkategorikan mana yang manis dan mana yang segar. Ini yang manis dan ini yang segar. Aku bakalan bahas yang manis dulu. Yang pertama aku bakalan bahas yang vanilla light. Dia itu aromanya kayak wangi cookies, wangi vanilla dan coconut. Emang bener sih wanginya tuh beneran manis banget, kayak wangi kue, terus kayak ada wangi kelapanya juga. Yang selanjutnya ini yang cotton candy, dia itu wanginya ada wangi marshmallow dan apple-nya. Emang bener sih, kayak ada wangi apple, terus kayak ada wangi permennya, tapi ada aroma mint-nya gitu guys. Yang selanjutnya aku bakalan bahas yang flamingo femme. Ini tuh wanginya ada wangi apple, jasmine dan blackcurrant. Tapi menurut aku lebih dominan wangi jasminnya sih, kayak manis tapi soft gitu. Yang selanjutnya kita bahas yang segernya. Yang pertama aku bakalan bahas dulu yang green tea lova. Ini ada perpaduan wangi green tea, pear, dan vanilla. Ini beneran enak banget wanginya guys, segar. Aku baru deh nemuin wangi parfum kayak gini. Kayak ada wangi tehnya tapi segar gitu loh. Yang selanjutnya ini yang peach cookies. Dia ada aroma peach, vanilla, dan musk. Ini kalau menurut aku ini tuh wanginya kayak wangi molto. Tapi aku gak tahu yang varian apa, tapi wanginya tuh mirip banget. Lebih dominan wangi peach dan segar banget. Yang selanjutnya ini yang blasani. Ini lebih ke wangi orange, peach, dan jasmine. Ini menurut aku lebih ke wangi peach dan jasmine-nya sih. Wangi orange-nya kayak gak kecium guys. Oke, jadi itu dia deskripsi dari masing-masing produk. Dan menurut aku wangi yang manis yang mesti kalian cobain banget itu yang vanilla latte. Aku suka banget yang ini yang pertama habis duluan. Ini pokoknya udah habis. Ini beneran wangi kue dan semanis itu. Aku suka banget wanginya. Untuk yang kedua, kalian mesti cobain yang cotton candy. Dia emang manis kayak wangi permen, cuman dia tuh kayak ada mintnya gitu. Dan untuk yang segernya, aku suka banget yang green tea. Ini beneran wanginya enak banget, segar terus unik gitu. Terus yang aku suka lagi itu yang blasani. Dia benar-benar seger banget. Nah, untuk cara pemakaiannya, biasanya kalau yang roll on gini tuh aku pakein di nadi kayak gini, terus di area sikut dan di belakang telinga kayak gini. Nah, selain di situ biasanya aku juga suka tempelin di baju kayak gini, tapi di baju yang warnanya tuh gelap, karena kalau di yang terang itu dia bakalan kelihatan gitu loh guys. Tuh. Kayak gini jadinya. Kalau di baju gelap
dia gak akan kelihatan. Dan untuk ketahanannya, dia bisa awet di indoor itu selama 6 jam. Tapi kalau udah di outdoor gitu, kayak wanginya tuh kayak masih ada, cuman gak terlalu kecium sama orang lain gitu. Jadi cuma diri kita aja yang ngecium aroma parfumnya. Tapi kalau untuk di baju, dia wanginya lama banget loh guys. Aku pernah pakai ini semalaman dan paginya itu masih kecium aromanya. So, sekian dulu review dari aku. Semoga bermanfaat buat semuanya. Thank you for watching. Bye-bye.